Polda, kemudian Pati Bintang 3 juga. Kepada personel TNI-Polri, Presiden Jokowi mengingatkan untuk selalu mengayomi warga dengan humanis. Walaupun tingkat kepercayaan publik kepada TNI-Polri masih tinggi, Presiden mengingatkan untuk terus menjadi aparat yang humanis. Menurut rencana, Presiden Jokowi akan berkantor di IKN mulai hari ini hingga purna tugas. Usai rapat bersama TNI-Polri, Presiden diagendakan menggelar rapat terbatas hingga sidang kabinet paripurna. Untuk para pangdam bisa kembali, untuk kepala staf angkatan tetap di tempat. Karena seragam yang saudara-saudara kenakan itu dampaknya sangat besar sekali. Jika melakukan hal yang baik, saudara-saudara semuanya akan dicintai dan dihormati rakyat. Saya berikan contoh, ini hal-hal yang kecil-kecil tapi menjadi hal-hal yang humanis. Polisi ngambil rapot anak yatim, ini di Bandung. TNI membantu motor mogok seorang ibu di Pontianak.